Oke, selamat pagi. Nah, di sini bisa kita lihat soal Exco USU 2019 nomor 6 ya. Nah, jika F1 per X sama dengan 2 kurang X per 1 tambah 3X, maka nilai A yang memenuhi FA kurang 1 sama dengan min 5 adalah. Nah, jadi caranya ya. Nah, jadi kita lihat bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Nah, soal ini sebenarnya mudah ya. Nah, jadi caranya F1 per X gitu ya. Berarti kita harus menentukan inverse-nya ini dulu. Nah, jadi kita misalkan Y sama dengan 1 per X ya. Berarti F inverse-nya ya adalah 1 per X juga. Nah, baru itulah menjadi nilai X. Maka ini kita rubah menjadi Fx sama dengan, langsung ini kita rubah menjadi 1 per X per itu ya, 1 ditambah 3 per X. Nah, ini bisa kita rubah menjadi 2X dikurang 1 per X per X ditambah 3 per X. Nah, atau sama dengan 2X kurang 1 per X ditambah 3. Nah, jadi katanya inilah fungsi Fx-nya. Nah, jadi katanya Fa kurang 1 sama dengan negatif 5. Ini kita substitusi saja. T2 kali A kurang 1 dikurang 1 per ya, A dikurang 1 ditambah 3 sama dengan min 5. Oke. Ini menjadi 2A dikurang 2 dikurang 1. Ini menjadi min 5 dikali A tambah 2 gitu ya. Oke. Nah, ini 2A dikurang 3 sama dengan min 5A kurang 10. Ini kita selesaikan. Nah, ini kita pindah ke sebelah kiri. Maka ini 7A sama dengan min 7. Berarti A sama dengan negatif 1. Oke. Nah, jadi A-nya adalah negatif 1. Maka pilihannya di sini adalah E. Demikianlah untuk penyelesaian soal Exco 2019. Silakan ditonton video penyelesaian soal Exco 2019 yang lainnya di channel video saya, dan jangan lupa untuk subscribe channel video saya. Terima kasih.